Ya habibi, ya habibi, Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Salam, habibi, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna biddu'a wa husni billahi ta'ala warraja. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جل وعلا واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الانبياء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى اله واصحابه وذرياته ومن اقتفى اما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah Alhamdulillah wa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayah dari Allah kita pada malam ini dapat berkumpul di majelis yang mulia dan penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah Al hikmatus sadisah minal hikamil ataiyah Kata Imam Al-A'aribillah Ahmad ibnu Ataillah, hikmah yang keenam dari Al-Hikam Ata'iyah berkata Musannif al Imam Ahmad bin Ataillah, rahimahullah wanafah la yakun ta'khuru amadil atta ma ilhahi bid mujiban li bahwa daminalakal ijabah fi ma yختارu laka la fi ma taختارu li nafsik wa fi waqti alladhi yurid la bil waqti alladhi turid yang artinya janganlah terlambatnya bantuan pemberian beserta berulang-ulang pada doa. Menyebabkan engkau putus asa. Jangan sampai artinya kita berdoa beberapa kali, beberapa hari, beberapa bulan kada kelihatan hasilnya. Janganlah menyebabkan itu engkau putus asa. Arti putus asa ampih berdoa. Empat puluh hari sudah siang malam berdoa. Bina kadada juga kelihatan baik ampih. Ha. Nah itu putus asa. Jangan, jangan putus asa. Allah menjamin bagi engkau memperkenankan Ud'uni astajib lakum. Itu kan firman Tuhan. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan bagi engkau. Aku ijabah engkau. Dia menjamin, memastikan bahwa dia akan mengabulkan. Akan mengabulkan doa. Pada sesuatu yang dia pilih untuk engkau bukan pada sesuatu yang kau pilih untuk diri engkau dan pada waktu yang dia kehendaki bukan pada waktu yang engkau kehendaki nah para muhibbin rahimakumullah Allah menjamin mengabulkan tetapi Allah tidak menjamin bagaimana bentuknya dan kapan waktunya Allah kadang menjamin setiap kamu berdoa segera kukabulkan kada itu. Cuma Allah mengatakan astajib lakum aku perkenankan kamu. Nah, pengertian perkenan itu waktunya terserah Allah dan pemberiannya pun bentuknya terserah kepada Allah. Para muhibbin rahimakumullah doa itu adalah ibadah. Sebagaimana disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi begitu kita berdoa, kita sudah beribadah. Perkara itu kabul atau kada kabul itu lain lagi masalah. Begitu kita berdoa, asalkan benar-benar namanya doa, sudah dihitung ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, intizarul faraji minallah ibadah." Menunggu kelapangan dari Allah itu ibadah. Menunggu kelapangan dari Allah ibadah. Artinya dari kita berdoa sampai terwujudnya apa yang kita minta sebulan, dua bulan, tiga bulan itu dihitung ibadah. Umpamanya kita ada hutang. Lalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma duyuni, ya Allah lunaskan hutang-hutangku. Lunaskanlah hutang-hutangku. Nah sehari belum lunas Kita menunggu aja nih Karena berdoa sudah Kita menunggu Sehari belum lunas Nah 24 jam kita menunggu itu ibadah Dua hari kada lunas Dua hari dua kali 24 jam kita beribadah Rahatan kita di pasar Rahat kita guring Rahat kita di kabun Rahat kita makan Selalu dicatat ibadah Karena kita menunggu Menunggu jimin minallah kelapangan dari Allah. Empat bulan hanyar kawa punah hutang. Nah jadi selama empat bulan itulah kita 24 jam pol dihitung ibadah. Namun tahu pada ibadah mana hakunya lakas lawan lambat kabul. Jadi orang-orang salihin dahulu berkata, dikala doa kami itu segera dikabulkan oleh Allah, kami gembira meratan wahidah satu kali. Tapi kalau doa kami itu lambat hanya kabul, kami gembira marratin kasirah beberapa kali yang banyak kegembiraannya. Hmm. Kenapa? Karena beribadah adalah apa? guring, di pasar, di warung, di mana selalu beribadah selama kita menunggu menunggu kelapangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Intizarul faraj min Allah ibadah. Para muhibbin rahimakumullah. Apa yang disebut dengan doa tadi? Doa itu ibadah. Nah, doa itu adalah talabun mashub bi adabin ubudiyah li janabir rububiyah. Doa itu artinya adalah menuntut, menuntut, meminta disertai dengan adab pada hamparan kehambaan di sisi ketuhanan. Nah, itu ngarannya adalah doa. Laisa kullu talabin ta doa, Bukanlah tiap-tiap menuntut itu bisa disebut doa. Bukannya setiap kita meminta kepada Allah itu disebut doa belum tentu. Karena doa itu ada persyaratan-persyaratan, ada adab-adabnya sehingga berhak disebut doa. Orang sembahyang kada cukup syarat kada sah dan kada kawa dikatakan sembahyang. Orang berdoa kada cukup syarat kada sah dan kada kawa dikatakan dia berdoa dan kada kawa dikatakan dia beribadah. Kenapa? Karena kada cukup syarat doa. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama menyimpulkan syurutud doa syarat-syarat doa Allah tila buddha minha liyasihat doa yang tidak boleh tidak daripada syarat itu agar doa itu sah nah bila doa itu sah jadi ibadah kalau doa itu kada sah kada jadi ibadah nah oleh karena itu kita perlu mengetahui apa-apa persyaratan sehingga yang kita mohon kepada Allah itu bisa dinamakan doa ngarannya bukan hanya sekedar permohonan bukan hanya sekedar permintaan Al-Imam Al-Hulaimi mengatakan syarat doa itu ada sebelas. Ibnu Hajar menambah lagi Imam Atar Rasusi menambah lagi Sehingga dijumlahkan menjadi 15 persyaratan sesuatu Sehingga berhak disebut doa Satu syarat keluputan maka itu sudah tidak sah Syarat sembah yang lima Masuk waktu suci nutup aurat menghadap kiblat kan nah sabuting aja kada kada sah sembahyang nah begitu pula doa sabuting aja kada syaratnya kada sah doanya bila kada sah doanya jauh lawan kabul bapahala aja kada doa itu bisa kabul ibadah dahulu nah, doa itu setelah jadi ibadah nah kemungkinan hanyar bisa kabul kalau doa itu kada ibadah, itu kada bisa kabul. Kalau kabul tuh istidraj karena lanjuran dari Allah kada baik itu. Nah, yang pertama syarat doa. An la yakunal mas'ul mumtani an aqlan aw adatan kan ma'idah minas sama wa ihya'il mauta illa nabiyyin awwali. bahwa tidak ada yang diminta itu tertegah pada akal atau adat. Nang kita minta ini kepada Allah kada bertentangan dengan hukum akal dan hukum adat. Artinya nang kita minta itu nang wajar-wajar. Nang minta itu nang normal-normal. Nang minta itu nang disuruh meminta. Jangan meminta nang mustahil. Jangan meminta nang bertentangan dengan hukum akal. Dicontohkan kanuzulil ma'idah minas sama seperti turunnya makanan dari langit. Nya berdoa ya Allah, Allahumma anzil nama ma'idatam minas sama. Ya Allah turunkanlah makanan setalam langsung dari langit ini kada doa ngarannya ini mahulu hulut ngarannya kada doa jauh lawan bepahala kenapa karena itu kada doa kenapa kada doa nang dimintanya itu bertentangan dengan akal atau adat atau kaihya il mauta menghidupkan nang sudah mati Allahumma ahyi ummi ya Allah hidupkan ibuku memenyejarah ke kubur mama kecuali yang boleh minta itu nabiin nabi awaliin atau orang wali nah kalau nabi atau wali itu kada jadi soal kalau orang-orang biasa kada boleh minta kayak itu jadi syaratnya yang pertama tidak adalah yang diminta itu bertentangan dengan akal atau adat dan Allah bisa memberikan kepada kita sesuatu yang bertentangan dengan akal atau adat. Tetapi kita kada minta. Bisa. Seperti apa contohnya kita lapar. Nah, kita lapar. Ya Allah. Ini jai hamba ini lapar ya Allah. Tiba-tiba nah, turun makanan dari langit. Nah itu bisa terjadi. Boleh terjadi sebagai karamat atau maunah kepadanya. Tapi kalau kita minta nah itu nang kada boleh. Yang kedua syarat doa an la yakunal mas'ul ibahata haramin. Bahwa tidak adalah yang diminta itu membolehkan yang haram. nang diminta ini supaya nang haram tuh dibulihakan. Kita kada boleh banyak minum arak, kada boleh berzina, kada boleh judi, kada boleh riba. Ya berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba ini kasus kasusahan, bulihakan barang sekali hamba ini mencuntan mpamanya. Nah, bulihakan sekali barang hamba ini membuat riba. Nah, ini kada kada boleh. Itu kada doa ngarannya. Kenapa? Karena minta kepada Allah untuk dibolehkan sesuatu yang haram. Yang ketiga, an <tuk> layakunal bahwa tidak adalah yang diminta itu rusak arti rusak ini bisa pengertiannya haram masuk. Maksiat. Kalmal wal jahli seperti dia minta kepada Allah harta, kedudukan untuk bermegah-megah. Dia minta diberi Allah harta, diberi Allah kedudukan agar bisa berbangga-bangga bermegah-megah dengannya. Dia minta kepada Allah sesuatu yang diharamkan Allah Orang pembahannya mendaftar ke suatu pekerjaan Pekerjaan ini diharamkan oleh Allah Melamar ke situ Lalu berdoa Ya Allah lulusakan hamba mendaftar itu Nah itu ada boleh gitu. Syaratnya doa itu bahwa tidak adalah yang diminta itu rusak. Pasidan. Yang keempat an la doa ala wajhil ikhtibar bahwa tidak adalah doa itu atas jalan mencoba. Mencoba. Coba ipang baca doa ini, jangan dicoba-coba. Sini nak aku baca nah, mencoba ipang doa ini mampan gak ada. Nah kada kawa itu. Mampan gak ada doa ini. kita baca, nah itu kada doa ngarannya. Kada ibadah. Kenapa? Karena tujuan kita ikhtibar menguji. Yang kelima an <tuh>. la mas'ul bahwa dia tidak menganggap besar permintaannya itu. Jangan menganggap besar permintaan kita nih. Sebesar apapun yang kita minta kepada Allah itu kecil di hadapan Allah. Kayak apa nang kita minta lawan kita minta lawan Tuhan diberi sehari satu triliun kecil bagi Allah. Karena ada besarnya bagi Allah nang baru nih. Nah jadi jangan merasa asa kebanyakan minta lawan Tuhan jangan jangan merasa besar. Anlayas ta'zimal mas'ul yang keenam ayu hazin zanna bi ijabah ala kalbi yang keenam membaguskan sangka dengan Allah dengan bahwa harapan besar dikabulkan artinya kita berdoa ini kita sudah optimis dikabulkan hati itu jangan setengah setengah asa ragu berdoa ini asa kabul asa kada kada usah berdoa dulu bila ragu-ragu nangka itu nah jadi kita kita banyakkan dulu perasaan kabulnya itu hanya kita berdoa karena bila mana kita berdoa rasa kabul asa kada kita berdoa tuh lain doa ngarannya kada jadi ibadah Yang ketujuh, an la yashgalahu du'a an faridatin hadirah bahwa tidak adalah doa itu mengganggu, menyibukkan, melalaikan daripada keparduan yang hadir. Misalnya, kita berdoa. Nah, lalu kita berdoa, ini ada orang buta, anak gugur ke sumur. Nah, keparduan kita saat itu menolong si buta, jangan sampai gugur, bukan berdoa ini. Nah kalau kita berdoa, kada kan berpahala, kada kan doa itu tuh. Karena kewajiban kita saat itu menolong orang yang dalam keadaan bahaya. Kita berdoa misalnya, nah ada kakanakan di pinggir kartak seorang anak menyubarang, kakanakan nah halus balita, nah, ini bahaya tuh, kada kita mengawani. Nah kan ada usah berdoa, tuh. urus kakanakan ini supaya selamat. Kalau kita berdoa, kada kan ibadah, ngarinya doa itu. Karena keparduan kita nang hadir, ada. Yang kedelapan an la minta akhiril ijabah bahwa dia tidak kesal, tidak keciwa lambat dikabulkan. Berdoa. Berdoa ini sudah berpahala. Sudah berpahala. Karena cukup syarat umpamanya sudah menjadi ibadah, sudah doa. Cuma sehari kada kabul. Dua hari kada kabul lalu kecewa nah, lawan berdoa itu kan apa sudah berdoa dua tiga hari kada singka, bulan bulanin dua lagi nah itu dihapus oleh Allah karena amal ibadah yang kita lakukan apabila diiringi dengan kekesalan kekecewaan maka akan dihapus pahalanya nah, jadi begitu kita doa supaya doa ini terus jadi ibadah belakang harinya jangan timbul kekesalan, kekecewaan kalau itu kada dikabulkan oleh Allah. Yang kesembilan syarat doa ayah alama makna doa dia tahu arti doa itu. Amun kada tahu arti doa kada berdoa ngarannya kada berpahala kada tahu artinya. Nah apa yang diminta? lagi dua orang-orang wali, dua orang-orang saleh. Itu banyak doanya ya Allah, matiakan hamba sekarang ini aku rindu kepada Engkau. ada tahu artinya baca doan itu. Itu dua orang-orang saleh, dua orang-orang wali yang sudah dekat dengan Allah, yang sudah siap menghadapi akhirat. Kita nang kada siapnya membaca doa tu kada tahu artinya. Nah, no, ya Allah, matiakanlah hamba sekarang ini hamba rindu dengan Engkau. Kada tahu kada bani membaca doan itu. Ya kada tahu artinya. Ini doa siap lu jalani nah, bujur dua ya, orang wali-wali. Jadi tahu maka arti doa itu. Kecuali doa daripada Al-Qur'an. Nah itu kada apa-apa. Kalau -apa. kada tahu itu sudah berpahala membacanya. Doa daripada Nabi walaupun kada tahu artinya itu sudah sudah berpahala membacanya. Ini doa-doa yang lain. Yang ke 10 ayah tariza amma ada isa atan bahwa dia menghindari dari sesuatu yang dianggap menjahatkan dalam komunikasi dengan Allah. Mencari kata-kata, menyusun kalimat-kalimat, jangan sampai kurang terhadap Allah, kurang beradab, jahat. Contohnya kakaulihi. Allahumma rezukni kuwatan Ini orang yang kada kuat berhubungan laki bini. Berdoa lawan Tuhan ya Allah aku katakan hamba ini berhubungan lawan bini. Nah, nah tu kada cucuk lawan Tuhan nih, minta nih, tuh. Ini minta Ini melanggar syarat nang baik kayak apa doanya gantian nih tuh Allahumma bi bi'a'ba'i Ya Allah senangkanlah aku dengan anggota-anggota aku Nah bagus kayak itu Sama aja maksudnya Cuma aturan katanya belain kata bahasanya Allahumma bi bi'a'ba'i wa jawarihi Ya Allah senangkanlah aku Bahagiakanlah aku dengan seluruh anggota tubuhku Nah masuk sudah urusan itu Kadang untuk nang nangka itu mana Tuhan kada ketujuan itu yang ke sebelas ayat yang allah asma husna berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah al husna jangan berdoa kepada Allah jangan memanggil Allah dengan sebutan-sebutan yang tidak baik walaupun benar babanya ya khalikasyar hai Tuhan pencipta kejahatan nah, kan kada baik nih tuh walaupun hakikatnya bujur aja ya khalikal khanazir wahai Tuhan pencipta babi-babi nah kada bagus itu walaupun hakikatnya bujur tapi diutarakan lalu kada jadi baik ada asmaul husna nang 99 itulah nang dipakai untuk berdoa Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni, sayangi aku. Ya Razak, Urzukni. Ya Alim, Alimni. Ya Jawad, Judli. Misalnya ada Asmaul Husna. Nah itulah yang dibakar. Yang kedua belas ayah dura Bahwa hadir hatinya artinya hati itu hadir. Arti hadir hati itu apa? Waktu berdoa itu dia sadar bahwa inya ini sedang berdoa kepada Allah. Nah itu hadir hati. Ini ada orang yang kada hadir hati itu. Contohnya kita melihat TV. Melihat TV. Tapi hati kita manakah mata aja ke TV tapi hati kada tahu kisahnya itu orangnya kada hadir hati menonton TV kada hadir hati nang hadir hati itu macam itu sadar bujur bahwa seorangnya sedang melihat melihat TV nah waktu berdoa tuh dituntut hudurul kalbi hadir hati kita sadar bujur tahu bujur ingat bujur bahwa kita ini sedang meminta kepada Allah Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah dengan tegas menyatakan tidak menerima doa dari hati yang lupa. Ini tambahan daripada Imam Ibnu Hajar al Haytami. Hmm. Yang ke-13 Ayya'lama an la qadira ala hajatihi illallah yang ketiga belas bahwa dia mengetahui bahwa tidak ada yang kuasa mengabulkan hajatnya ini kecuali Allah. Nah ini syarat doa. Bila kada kita macam itu kada sah doanya. Kita berdoa ini kita meyakini bahwa hanya Allah yang bisa menunaikan hajatku ini. yang ke-14 ayyakuna mat'amuhu halala nah bahwa adalah orang ini makan minumnya daripada nang halal karena Rasulullah sudah menegaskan orang yang makan haram itu tidak diterima ibadah sunat atau ibadah fardunya jadi kalau di perut kita ini ada makanan-makanan haram kita berdoa itu kada jadi ibadah doanya kada jadi ibadah kenapa karena bertentangan dengan syarat doa bahwa kita adalah diberi makan dengan yang halal yang ke-15 ayyakuna mukhlisan lillahi taala bahwa dia berdoa itu karena menjunjung perintah Allah dia berdoa itu karena menjunjung perintah Allah, ikhlas karena Allah. Nah, 15 itu syarat-syarat doa. Bila kita kawa melaksanakan 15 ini, maka permintaan kita kepada Allah itu disebut doa. Doa itu ujar Nabi huwal ibadah adalah ibadah. Satu keluputan dari 15 tadi, doa kita sudah kadasah. Kadang-kadang lagi disebut ibadah. Para muhibbin rahimakumullah, setelah syarat-syarat doa itu kita penuhi, maka ada lagi yang disebut dengan adab. Nah, adab ini bukan untuk sah tidak sahnya satu doa, tetapi adab ini adalah sesuatu yang menunjang kesempurnaan doa. Menunjang untuk segera atau lebih diperhatikan Allah, walaupun adabnya ini kadada. Doa kita sudah sah, kita sudah berbahala, kita sudah berbahala. Tapi kalau kita pakai adab, nah ini doa kita menjadi sempurna, dan Allah lebih memperhatikan. Adab doa ini banyak bisa sampai 450. Adabnya doa ini cuma ada 10 yang pokok. Yang pertama ayyakun tahira bahwa dia suci. Nah, berdoa itu artinya bersuci dahulu, berwudu dahulu. Yang kedua ayyakuna satiran lil aurat, bahwa dia menutup aurat. Menutup aurat berdoa itu. Jangan aurat kelihatan berdoa. Misal awar handap berdoa. Nah, sahaja doanya Cuma Kada beradab Yang ketiga Ayyakuna mustaqbilal kiblat menghadap kiblat. ini menunjang juga karena sebaik-baik majelis itu Jernabi Nabi mastuk bilal yang berhadapan kiblat. Yang keempat ayyabata di abi bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yakhtimahu ala rasulillah walhamdulillah wa amin. Dia memulai doa itu dengan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat lawan Nabi Ditutup dengan salawat Alhamdulillah dan amin Amun doa itu panjang Tambahi di tengah-tengah doa salawat Nah ini termasuk adab doa dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah tidak akan menolak doa yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Al-Kirtas disebutkan itu ada dalam Fadhail Bismillahirrahmanirrahim bahwa Allah tidak menolak doa yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. yang kelima bahwa dia mengangkat dua tangan, menyapukan dengan dua tangan itu ke wajahnya di akhir doa mengangkat dua tangan ini termasuk adab bermacam-macam yang kita kenal mengangkat dua tangan itu, ada nangka ini Allah Macam-macam, cuman yang paling abal Yang paling baik adalah Menghimpunkan dua tangan Dan ujung jari Menghadap langit nah, Ujung jari Menghadap langit Tangan kita ini berhadapan dengan Wajah kita nah, Jadi ujung ujungnya ini ke langit nah, Ujung-ujungnya ke langit Ini yang paling abal Yang paling baik Allah subhanahu apa Rasulullah sallallahu bersabda hayyun karim yastahi min abidihi idza rafa'u aydiyahum ilaihi sifra. Sesungguhnya Allah itu pemalu Allah itu pemalu pemurah Dia malu dari hambanya bila hambanya itu mengangkat tangan kepadanya bahwa kembali dengan kosong Allah tuh malu kalau kita mengangkat tangan ini nah kita bulik dengan kosong Tuhan itu makhluk nah, jadi oleh karena itu Rasulullah pun berdoa dan cara berdoa Rasulullah yang nangkai tadi di dalam keadaan normal bila ibtihal nah ibtihal ini doa dalam keadaan yang mendesak luar biasa Nabi kita berdoa kelihatan katiak tinggi benar artinya doanya itu Nah itu termasuk adab doa. Yang keenam Allah ila sama bahwa dia tidak mengangkat pandangannya ke atas. Berdoa jangan jangan ke atap. Ke mana cahangnya berdoa? Kata lapak tangan. Cahangnya itu lapak tangan. Nah, gugur apa ke ada sini? Nah. Jangan, -jangan ke atas itu. yang ketujuh wa hafid doa berulang-ulang doa itu baik berulang-ulang asmaul husna-nya atau berulang-ulang nang kita minta atau berulang-ulang kedua-duanya sekurang-kurang berulang-ulang tuh salah samarat tiga kali misalnya ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Ego firli zunubi, ego firli zunubi, ego firli Ampuni dosaku, ampuni dosaku, ampuni dosaku. Nah itu adab berdoa. Wajah oh, ya Tuhan ini seriusnya minta nih, membawa ulang. Hmm. Serius. Yang kedelapan ayah fadha sautah bainal jahri wal ikhfa bahwa dia merendahkan suara antara nyaring dan gimit. Nah, jadi doa itu antara nyaring dan gimit. Terlalu nyaring jangan, seorang kada mendengar pun jangan. Kagi gimitan seorang aja kada mendengar, nah itu lain doa ngarannya. Yang kesembilan Antak <tosan> ajawarihu bahwa husuk anggota-anggotanya jadi berdoa itu kita tenang. Nah, jujur tenang. Jangan kada tenang, jangan gelisah. Ini adab doa. Omnya tangan banuka ini, banuka ini, banuka itu. memang geri pukakan jeriji nah berdoa. Nah. Itu sudah kada adab pengarannya. Sudah kada adab yang ke 10 ini yang paling penting maka dimakablahu taubah bahwa dia mendahulukan sebelum doa itu akan tobat. jadi sebelum doa istighfar, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Sabun hanyar doa dengan cukup syarat-syaratnya, dengan sempurna adab-adabnya. Nah, maka berhaklah disebut doa. Ini adab-adab doa yang sepuluh ini berkaitan dengan doa. Ada lagi yang berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan keadaan. Nah seperti waktu sujud itu adab doa. Seperti waktu di Arafah, adab doa. Seperti waktu di Multazam, waktu di Hijir Ismail, di belakang makam Ibrahim, di Raudah Nabi, di dalam Hijir Ismail di Jabal Safa, di Jabal Marwah, di waktu tawaf, di hadapan Hajar Aswad, nah itu keadaan-keadaan lain yang menambah bahwa doa itu makin diijabah oleh Allah. Nah, apabila kita sudah berdoa dengan mencukupi segala syarat-syaratnya dan segala adab-adabnya, tetapi bantuan dari Allah belum datang, cukup sudah syaratnya. Adab-adabnya bagus, belum datang. Nah janganlah engkau putus asa daripada berdoa. Jangan ampih berdoa itu tuh. Jadi sekali kita berdoa, jangan berampihan, doa itu baca. Amunnya hendak ampih jauh berdoa ini tuh, jangan karena kada kabul, karena nang lain kada jadi soal. Ini doa sudah merasa-rasa kada kabul, nah bisa dibaca lagi sudah. Beberapa bulan membaca doa ini kada kelihatan apa-apa. Nah, padahal dia hanya menyadari tadi bahwa menunggu kabulnya doa itu adalah ibadah, maka itu satu kelapangan bagi dia. Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi engkau dikabulkan pada sesuatu yang Allah pilih bagi engkau, bukan yang sekehendak engkau dan pada waktu yang dikehendaki Allah bukan pada waktu yang dikehendaki engkau. Walhasil daripada doa ini bahwa kita berdoa itu sudah ibadah. Perkala kabul, kada kabul itu lain lagi soalnya. Makin banyak kita doa, makin banyak ibadah kita. Ad-doa huwal ibadah, ujar Nabi tadi. Nah selanjutnya Hikmah yang ketujuh Daripada Al-Hikam Al-Atahiyah Ila hadratin Nabi SAW Al-Fatiha al fatihah Al-Syaitan al -atar. Ya wa ya. ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ويا أيها الرجل منه شبعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه رحمة يا حبيبي <applause> Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.